Selamat siang Bapak Ibu. Di sini kami akan menyampaikan kegiatan dari PKK Bandaran 7 yang mana pada memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 akan diisi dengan kegiatan lomba-lomba, yaitu yang pertama adalah lomba ibu-ibu. Lomba ibu-ibu terdiri dari miru kain, joget balon, dan estafet air. Kemudian untuk lomba anak-anak ada 5 jenis lomba, yaitu lari kelereng, pecah air, makan kerupuk, ngendok, sundul balon. 5 poin yang bisa dilaksanakan nanti untuk lomba anak-anak. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih semua pihak atas dukungannya sehingga terselenggara kegiatan lomba dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat enggak? Ini pada mau ngapain, Pak? Ini adanya mana aja ya? Coba adanya kumpul jadi satu. Yang mau lomba kumpul yang jadi satu. Yang mau lomba kumpul jadi satu ya. Ngiyuk, ngiyuk, oke, ngiyuk, ngiyuk. Oh, coba panas-panasan enggak saya kira sekali Pak Bu kok ibu. Ibu-ibu masih semangat? Ibu-ibu lomba untuk ibu-ibu dan juga untuk anak-anak di lingkungan Bandaran 7. Lombanya ada apa aja, Mbak? Lombanya ada lomba miru jari untuk ibu-ibu. Yang kedua ada ngendok. Nah, ngendok-ngendok, ruin doke. Yang ketiga ada apa, Mbak? Yang ketiga lomba lari kelereng anak. Selanjutnya makan kerupuk anak-anak. Yang kelima ada endok anak. Ada sundul balon anak. Dan ini ada tambahan dari Karang Taruna. Nanti untuk ibu-ibu bisa mendaftar lomba ngendok untuk ibu-ibu. Hadiahnya sudah disiapkan dari Karang Taruna. Ada juga estafet air ibu-ibu sama pecah air untuk anak-anak. Nah, mulai siap keprok ya, Bu. Sekarang gak usah lama-lama deh, Mbak. Mending langsung mulai aja acaranya. Selayup deh. Oke. Oke, untuk lomba yang pertama yaitu lomba miru jari atau miru kain. Ini pesertanya ibu-ibu. Dari lomba miru jari dari RT 32 ada Ibu Karyati dan Ibu Andri. Oh, Andre. Yang kedua ada Ibu Karni dan Bu Sinur. Kemudian untuk peserta dari RT 33 ada Mbak Wasir dan Bu Asri. Kemudian untuk RT 34 Bu Tati dan Bu Sri Jahit. Dan pasangan satu lagi Bu Wati dan Bu Nini. Untuk RT 35 ada Ibu Eni dan Bu Sutri. Yang kedua ada Bu Mukir dan Bu Dian. RT 36 ada Bu Hesti dan Niken. Nah, untuk peserta yang sudah dipanggil namanya mohon segera bersiap untuk mempersiapkan dirinya. Kita pelari di mana? Startnya dari sisi barat ya. Posisi barat. Minta teman-teman Karang Taruna. Mbak Hesti dan Mbak Niken. Sampun komplit nggih. Ibu-ibu ngapunten, minta doang untuk mundur nggih. Yang iki akeh ndak? Yang iki sing ajeng. Ayo mboten layu den mangan. Jadi kita sesangan sampun siap. Bu Yanti? Siap ya? Ibu-ibu siap, Derek? Siap. Hitungan ketiga dimulai, Ibu. Satu, dua.
Minta bayar untuk ibu-ibu yang tidak
ikut lomba bagian ibu jari, mungkin bisa minta tolong untuk ke belakang, jadi biar semua bisa nonton. Yang gak ada tanya lagi dulu ya, mohon maaf ibu-ibu buat ya, ibu-ibu yang gak lomba bisa mundur terlebih dahulu. Ini dari RT berapa ya? RT 33. Aku masih menunggu penampilan dari RT 36 nih, Mbak ya. Jadi nanti juara berpasangan berpunggung
punggungan. Mbak Zela dan Mbak Nisa, boleh tolong diberikan contoh? Oke, jadi nanti posisi bola di tengah-tengah di punggungi, lalu kita akan memainkan musik. Nanti tugasnya adalah dari sini tiang ini tar lempet bola sambil joget sampai barisnya tiang yang itu. Nanti kalau di tengah jalan musiknya berhenti harus stop, nggak boleh gerak. Dilarang gandengan ya, jadi tangannya bapak asal gandengan. Minta tolong tangannya ke atas semua, joget semua. Dulu ya Bu, nanti hitungan ketiga baru mulai jalan ya. Ayo bagian pemutar musiknya Mbak V. Kembar. Oke.
Mbak Vina mungkin musik ya. Joget dulu guys, joget dulu. Nanti setelah hitungan ketiga baru mulai ya. Hitungan ketiga baru dimulai guys. Joget dulu. Ayo joget dulu baru tak mulai. Ayo. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Ayo, ayo,
sudah 5 menit goyang-goyang selama 5 menit, 3 menit ya. Oh, 3 menit nanti yang keluar paling banyak yang menang. Ini nanti setiap sesi diambil 2, jadi nanti 2 tercepat, kemudian yang gelombang kedua nanti juga 2 tercepat, dan itu langsung final. Siap, hitungan ketiga joget ya. Goyang-goyang ya. Nanti meyong dong mulu. Dong yang ngasih kepidah-pidah ya Allah.